Halo guys, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Maria Devriani Bau guys. Oke teman-teman dong. Jadi ini saya baru dari Kupang, langsung tembus ke kami punya sawah. Are, ini ya, ini kami punya sawah ini. Oh, aduh guys, sawarta ini kantong ada jatuh. Ini sama mama tadi langsung di depan sana jemput saya. Lihat deh, yang punya ponakan yang paling cantik. Sabar, saya ambil kantong dulu mak. Yeah. Aduh guys, aduh ini kantong jatuh langsung terobek memang ini. Aduh sabar ya. Aduh, untung. Aduh guys, sabar. Aduh. Oke, guys. Jadi sabar habis ujian toh, jadi baru datang. Jadi semua padi-padi dong supotong habis. Tinggal jemur saja deh. Aduh, mami. Ya ampun. Inilah keadaan di sawah kami ya, guys. Ini tempat untuk malam kami tidur di sini. Dan ini tempat untuk masak dan ini tempat untuk cuci piring. Dan ini forest depan kami untuk duduk-duduk, guys. Aduh. Ya ampun. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hari ini sampai juga ya. Pokoknya inilah suasana kami di kampung, guys, di sawah. Woo! Ini saya Bapak masih di Atambua. Tadi saya datang saya telepon. Selamat sore, Bapak. Bapak ada di mana? Bapak ada di Atambua. Oke, siap, Bos. Dadah. Adik-adik bilang dadah. Dadah. Terima kasih semuanya. Nah, ini saya punya ponakan yang paling cantik. Dadah. Ini.